Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita lagi dalam subjek Pendidikan Kesihatan Tahun 3 di bawah topik Bijak Bertindak. Buka buku teks kamu, muka surat 87. Mari kita belajar bersama. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mula belajar, kita lihat dulu standard pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, 7.1.3 mengaplikasikan langkah-langkah mengelakkan situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Yang kedua, 7.1.4 menjana idea cara mengelakkan diri daripada situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Ini baiklah. Sebelum itu, kita lihat dulu apakah maksud bijak bertindak. Okey, bijak bertindak bermaksud membuat sesuatu keputusan dengan berhati-hati. Okey, walaupun kamu kecil lagi, kamu perlu bertindak dengan bijak. Okey, sebelum buat apa-apa, kena fikir baik dan juga buruk sesuatu benda tu. Okey, bagaimanakah cara kita menjaga keselamatan di tempat awam? Apakah tempat maksud tempat awam tu? Okey, tempat awam bermaksud tempat selain daripada rumah kita sendiri. Contohnya seperti taman permainan, kawasan kedai dan juga sekolah dan macam-macam lagi lah yang selain daripada kawasan rumah sendiri ya. Okey, baiklah kita lihat cara bijak bertindak yang pertama ketika kita berada di tempat awam. Okey, pertama sekali, jangan menerima pemberian daripada orang yang tidak kita kenali. Okey, dalam video sebelum ni cikgu ada cerita tentang bahaya. Apakah sebab apa kita tak boleh terima pemberian daripada orang yang kita tak kenal kan? Okey, sebab itu sebenarnya cara untuk dia mendekatkan diri daripada kita dan melakukan sesuatu perkara yang buruk pada kita. Baiklah. Okey, cara bijak bertindak yang kedua ketika berada di tempat awam ialah kita hendaklah berjalan secara berkumpulan jika melalui tempat yang sunyi. Okey, ini sebab kalau jadi apa-apa di kawasan sunyi, jika kamu seorang diri sahaja, kita tidak akan tahu apakah yang berlaku pada kamu. Orang lain tak nampak pun apa yang berlaku pada kamu. Jadi ini adalah sangat bahaya. Baiklah, kita lihat cara ketiga ataupun cara terakhir bagaimana kita bertindak bijak ialah okay, haruslah memberitahu guru ataupun ibu bapa jika kamu diancam. Contohnya, okay, jika kamu balik sekolah, kamu jalan kaki, tiba-tiba dalam perjalanan balik sekolah ada orang luar yang kamu tak kenal, dia tegur kamu ataupun dia buat sesuatu yang kamu rasa tak selesa. Okay, jadi apa harus kamu buat? Balik rumah, kamu harus cepat-cepat beritahu pada ibu bapa. Okay, baiklah, kita lihat semula tindakan bijak kita yang perlu kita tahu ketika berada di tempat awam. Okey, kita lihat semula ya. Ada tiga cara tadi. Pertama, jangan menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Yang kedua, berjalan secara berkumpulan jika kamu melalui tempat yang sunyi. Dan akhir sekali, beritahu guru atau ibu bapa jika kamu diancam. Sekarang kita lihat pula apakah risiko jika kamu tidak bertindak bijak. Baiklah, pertama sekali kamu mungkin akan diculik oleh orang yang tidak kamu kenali. Baiklah, yang seterusnya kita lihat, kamu mungkin akan dicabul. Apakah maksud dicabul, cikgu? Okey, dicabul bermaksud ada orang menyentuh anggota badan kita. Okey, sebelum ni kita dah belajarkan tentang pentingnya menjaga anggota badan kita. Tak boleh orang lain sentuh anggota badan kita sesuka hati, betul tak? Okay, kalau ada orang lain yang menyentuh anggota badan kita sesuka hati, lagi-lagi tiga tempat yang penting tu yang kamu dah belajar dulu, iaitu apa? Payudara,
punggung dan juga alat sulit kita, itu maksudnya kita dicabul. Okay, seterusnya, kamu mungkin akan dirogol. Okey, yang ini biasanya terjadi kepada perempuan ya. Baiklah, yang akhir sekali. Ini yang paling menakutkan. Kamu mungkin akan dibunuh. Yang paling takut ya. Ada apa cerita dulu-dulu tu, ada orang yang culik kanak-kanak tu, kemudian dia bunuh, kemudian dia masukkan pula dalam beg. Oh, itu cerita sangat sedih. Ada lagi pada keluarga dia. Okay, jadi kamu perlulah berhati-hati menjaga diri kamu di tempat awam. Baiklah, kamu dah belajar tadi ada 3 cara kamu perlu bertindak bijak ketika di tempat awam. Okay, sekarang kita uji pemahaman kamu. Okay, lihat soalan yang diberi. Okay, bagaimanakah cara yang betul menjaga keselamatan kamu di tempat awam? Lihat gambar yang pertama. Ada seorang kanak-kanak menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Dia menerima. Okay, adakah cara ini betul? Adakah cara ini bijak? Jawapan dia apa? Ya, jawapan dia tidak betul. Okay, kedua, gambar kanak-kanak sedang berjalan beramai-ramai ketika berjoging. Ada berjoging ni. Okay, adakah tindakan ini betul? Jawapannya betul. Dan akhir sekali, kita lihat ada seorang kanak-kanak sedang memberitahu ayah dia atau memberitahu cikgu dia tentang sesuatu perkara. Mungkin kanak-kanak ini diancam. Okay, adakah tindakan kanak-kanak ini betul? Jawapannya betul. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semoga kamu dapat belajar sesuatu dan kamu manfaatkan apakah ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.